Bagi siapa yang buat kerjaya hartanah, yang buat aktiviti ini, memang dia akan dapati topik ni sangat berkenaan ataupun relevan dengan mereka. Bagaimana nak meningkatkan minda toughness? Kekuatan minda. So basically apa yang kita buat ialah sangat lumayan. Jadi satu closing kita boleh dapat RM10,000, RM15,000, RM20,000, RM30,000 kan. Tetapi banyak pancaroba sebelum kita nak dapat the commission yang saya sebut tadi tu. Apakah dia punya trials and tribulation? Satu ialah seperti contohnya kita benci atau tak suka nak buat call calling, tak suka nak buat prospecting, tak suka nak call orang, tak suka nak jumpa orang. And then masalah manusia, buyer dah janji kemudian tak datang, lepas tu kena marah dengan owner. And then seller pula selepas dah dapat offer dia decide untuk tak nak jual. Even kalau dia dah jual, dia dah decide untuk terima offer pula, loan pula tak lulus. Jadi benda-benda macam ni menyebabkan ramai agent dia memang tak tahan. Kalau sekiranya kita boleh meningkatkan kita punya daya tahan dekat otak ni, at least 50% daripada agent-agent yang bertindak untuk join agensi, mana-mana agensi pun mereka akan kekal. Apa yang berlaku ialah mereka cepat quit bila mereka tidak mempunyai minda toughness dan cepat sangat mereka mengalah. Okey, hari ini kita nak tengok apakah langkah-langkah ataupun perkara-perkara yang kita perlu lakukan supaya minda kita lebih kuat, toughness dan sanggup menghadapi segala cabaran. Okey, nombor satu ialah kita kena nafas, tarik nafas panjang. Apabila berlaku sesuatu yang setback yang kita tak suka, apa kita buat? Angkat nafas, turun. Sebab jangan kita fikir dan lepas tu kita nafas dalam keadaan laju. So apa yang berlaku ini, apa yang saya buat juga, bila saya ada menghadapi masalah, kita akan rasa macam beban, angkat nafas dan turunkan. Lepas tu masa kita angkat nafas, masa kita turun tu, kita kena ingat balik kenapa, big why kita, apakah yang menyebabkan kita menceburi kerjaya hartanah ni at first place. Jadi kita kena ingatkan balik kita punya big why, and then lepas tu kita fikir, duduk 5 minit lebih kurang bertakafur, and then check balik big why kita. Sebab sekiranya kita mempunyai pressure yang kuat, and then lepas tu kita terlupa berkenaan dengan big why kita, kenapa saya masuk dalam agensi hartanah ni at the first place, maka kita akan mudah rasa discourage. Okay, so ingat big why kita, listkan big why tu. Selalunya big why tu selalunya kita laminatekan, letak kat dompet, ataupun kita buat jadikan dia kita punya telefon punya wallpaper, so that kita boleh nampak setiap hari our big why. Bila keadaan kita happy, we know that kita achieving big why. Bila kita tak happy, dalam keadaan setback, kita rasa marah, kita tengok balik big why tu, ingatkan balik pada diri kita apa yang kita perlu lakukan, kenapa kita kena melalui semua jerih perih melakukan kejayaan hartanah ni. Yang ketiga pula, kalau sekiranya kita keadaan yang sama berlaku kepada idola kita, jadi kita ada kita perlu mencari seorang idola yang kita memandang tinggi, dan kita tengok cara dia, apa yang akan dilakukan bila mereka melalui setback ni. Semua orang melalui setback yang serupa. Orang yang melakukan even tugas kejayaan hartanah ni di 40 tahun pun, mereka akan menghadapi masalah yang sama. Masalah yang berlaku 70 tahun, tahun 70-an, tetap juga berlaku waktu sekarang ni. Waktu masalah orang datang lambat, orang decide untuk test market tak nak jual. Benda-benda ni semua ada. Jadi bagaimana mereka menghadapi? Kalau you tak tahu, you tanya dia orang. Okay, nombor tiga dan nombor empat. Dalam keadaan kita yang sangat using, rasa macam, kita rasa macam down, ada orang mereka melalui benda yang sama tapi mereka pendapatan mereka minima, apa tu, marginal daripada apa yang kita dapat. Maksudnya kita ni dalam keadaan kita pening kepala, tapi kalau kita go through with it, kita dapat menghadapinya, ulangan yang dapat kat kita ni sangat berbaloi. Orang yang makan gaji, example,
mereka menghadapi masalah yang sangat besar dengan bosnya, dengan makian bosnya, kena jumpa orang yang dia tak suka, example. Tapi gaji dia orang setakat situ je ke. Lain dengan kita. Jadi ingat kat situ. Walaupun kita hadapi masalah yang besar, tapi pulangan yang kita dapat pun juga besar. Okay? Yang kelima ialah move on. Kita fokus kepada apa yang dalam kawalan kita. Jadi saya ada sharekan kepada rakan niaga kita yang lain, kalau sekiranya kita ada setback, setback tu satu daripada 10 aktiviti ataupun 20 aktiviti kita, maka kita tak akan rasa risau. Sebab apa? Kita akan move on. Kita ada banyak benda lagi kita nak lakukan. Tapi kalau kita mengharapkan satu-satu klien untuk menjualkan satu-satu rumah, maka kat situ kita akan rasa macam sangat down. Sebab pilihan kita dah tak ada. Kita kurang pilihan. Kalau kita ada banyak pilihan, kita akan cepat move on. Kita kata okay, tak apa, so it's okay. Kita akan move on. Next one. Okay. Yang keenam pula, kalau kita rasa macam sangat nak quit, give up, down, kita ingat even dekat dalam kereta kita pun, bila kita tak ada habis minyak, minyak dah nak habis, ada lampu warning. Even dalam keadaan lampu warning pun, you masih lagi boleh jalan 10 ke 20 km. So ingat kat situ, dalam keadaan you rasa you nak give up, you nak quit, you ingat dalam diri kita, kita ada reserve energy yang kita perlu gunakan. Use that energy. Okay, untuk sampai kepada next step, which is berjumpa dengan coach, berjumpa dengan saya. Saya akan refill you dengan new energy, insyaAllah. So, lagi satu, jangan lupa datang meeting. Sebab bila kita datang meeting, kita tengok kejayaan orang. Mungkin kita rasa down sebab orang lain berjaya, kita tak berjaya. Tapi itu memberi inspirasi bagi orang yang mempunyai the right perspective, minda yang betul. Orang yang mempunyai paradigma yang betul, dia akan melihat kejayaan orang lain sebagai satu motivasi untuk naik. It's okay kalau you nak kawan dengan dia orang, tanya dengan dia orang macam mana, apa rahsia dia orang, bagaimana mereka boleh berjaya. Tapi kalau sekiranya aktiviti yang kita buat pun kurang, so surat orang kata kita jangan apa tu, orang kata jangan bermimpi untuk mencapai taraf yang sama dengan mereka. Jadi you kena banyakkan aktiviti. Jadi setback tu mungkin 10% ataupun 3% ataupun 5% daripada keseluruhan aktiviti yang you lakukan. Okay, itu adalah 6 perkara. Yang ketujuh ialah kita kena practice minda kita. Buat role playing. Dapatkan sebanyak mungkin rejection. Dapatkan banyak mungkin rejection supaya kita tahu macam mana nak menghadapi rejection tersebut. Dan lepas tu, kita kena qualify. Semua pelanggan-pelanggan kita kena qualify. Supaya kita tidak membuang masa dan menghadapi segala emotional roller coaster kerana kita gagal melakukan qualification, qualifying. Okay, itu saja daripada saya. Oh, ada lagi satu bonus. Yang ini bonus yang saya tambah untuk di saya. Sekiranya saya mendapat setback, saya jadikan dia untuk satu motivasi untuk saya membangun. Kerana dekat dalam dunia kita ni ada tiga benda yang kita perlu lakukan untuk membangun. Satu ialah ilmu, yang kedua ialah pilihan, yang ketiga ialah ujian. So kalau kita tidak ada ilmu dan kita tidak membuat pilihan yang betul, maka kita tidak akan mendapat seterusnya ujian. Bila kita go through, kita dapat hadapi dan kita dapat melepasi ujian tersebut, maka barulah kita boleh membangun. Okay, dan ini adalah kata-kata yang memang ada dekat dalam Quran. You boleh check Professor the challenges in life dekat dalam YouTube. You check dengar dia punya ni. Saya amat yakin dan percaya dengan dia punya lecture tu. Jadi in order for me to grow, saya kena go through the ujian. Kalau sekiranya tak ada ujian, maka saya adalah stagnant. Saya tidak grow. Okay? Sekiranya you ada soalan, jangan lupa untuk call saya 013-255-2552 ataupun WhatsApp di coach.whatsapp.my. And jangan rasa nak quit cepat-cepat call saya. And then kita akan discuss and then kita akan tengok kat mana yang saya boleh bantu. Dan jangan lupa untuk stay hebat dengan Coach Hartanah. Terima kasih kerana sudi mendengar channel ini. Sekiranya ini adalah kali pertama you di sini dan you suka mendengar tip-tip pelaburan Hartanah serta kejayaan Hartanah,
jangan lupa untuk tekan butang subscribe, tekan butang notification, thumbs up serta komen. Kita jumpa lain kali.